Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani cerdas Eco Farming, alhamdulillah saya senang sekali hari ini bisa ke daerah Cirebon. Ini kebetulan saya mendatangi sawah salah satu petani di sini yang menggunakan benih padi dengan jenis benih sikumpai. Nah, kawan-kawan bisa lihat perbandingan di sini yang menggunakan Eco Farming ada tambahan benih apa pupuk lainnya juga, dan itu organik ya, murni organik. Kita bisa lihat ya, tingginya ini hampir sedada saya ya, dan boleh lihat nih bulirnya di sini cukup besar. Nah, ini yang jenis padi tradisional IR64 ini hanya nggak sampai pinggang saya ya, kelihatan dari sisi perbedaannya sangat jauh. Nah, ini kebetulan jenis sikumpai juga, tapi tanpa Eco Farming, ini masih menggunakan kimia. Sangat berbeda jauh ya antara ini dengan ini. Nah, ini potensi per hektarnya sekitar berapa Pak? 17 ya. Ini potensinya sekitar 17 ton, kawan-kawan, luar biasa ya. Jadi saya sangat senang sekali hari ini ketemu dengan jenis varietas yang luar biasa. Mudah-mudahan sahabat Eco Farming nanti yang membutuhkan jenis benihnya ini bisa hubungi nanti tim kita, dan tentunya harus menggunakan SOP yang sudah ditentukan, karena hasilnya seperti ini butuh juga selain memang benihnya yang bagus, SOP-nya juga harus dipatuhi untuk kita gunakan secara tepat ya. Ya, termasuk pengendali hamanya juga kita menggunakan agen hayati yang ramah lingkungan. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.